Jumpa lagi teman-teman semua di Wirasija Channel. Tips ringan kali ini kita akan mengganti lampu belakang Daihatsu Terios tahun 2008 dengan model taillight ya, yang biasa dipakai di Daihatsu Terios tahun 2015 hingga 2017. Modelnya seperti ini, teman-teman semua bisa lihat. Oke, ketika dibongkar semua dudukan sama persis ya teman-teman semua. Nah, untuk yang akan kita garap ya, ini Daihatsu Terios tahun 2008. Modelnya seperti ini. Jadi Mika lampu remnya masih berwarna merah. Sementara lampu mundur dan lampu sen Mikanya berwarna putih bening, namun di frame sisi samping berwarna merah. To the point aja, untuk soket ini yang warnanya putih kekuningan ini yaitu soket lampu yang lama ya, sama persis dengan soket lampu Daihatsu Terios tahun 2015, sama, betul-betul sama, baik kuncian-kuncian kemudian dudukan soket-soket semuanya sama persis. Jadi kita betul-betul masangnya tinggal plug and play tanpa ada masalah sama sekali. Nah, untuk hasil akhir setelah terpasang seperti ini ya teman-teman semua. Ini terpasang di Daihatsu Terios tahun 2008. Dalam pemasangannya sama sekali tidak ada kesulitan. Tinggal pasang betul-betul plug and play sekali, baik soket maupun dudukan-dudukan pengunci yang ada di body dengan yang ada di lampu. Jadi sangat plug and play. Oke, terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Tunggu terus ya video baruku yang lainnya.